Yang saya hormati Kepala Eskapol, jajaran Pak Sekretaris, Pak Kabid, kemudian tim kewaspadaan ini, masyarakat atau TKD, kemudian Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, Pak Tata, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, hadir juga di sini Bapak Kiai Haji Sanjaya. Amin. Ya. Dari Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan FPK, kemudian Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Dharma Wanita, Ketua Forum RTRW, Ketua Forum Silaturahmi Purna Bakti Kepala Desa Pak Haji Urbi beserta jajaran, kemudian Ketua Forum Kebangsaan, para Ketua Ormas LSM yang hadir pada kesempatan hari ini, para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, hadir juga dari Polres, dari Dandim, dari BIN, dari Densus, dari Kajari, kemudian para organisasi masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara Cipta Kondisi Cegah Dini dan Kewaspadaan Dini Kondusivitas Potensi Konflik di Kota Serang tahun anggaran 2022. Insya Allah pertemuan kita, silaturahmi kita pada kesempatan hari ini, kita semua mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin.